Kambret. Kita mau kemana? Kita ada acara nih, ada undangan dari DPD Jabar untuk kegiatan silat bar fun trekking. Sekarang jam berapa? 10 dari Subang. Besok kita fun trekking. Semoga acaranya lancar, seru. Pokoknya ikuti perjalanan kita kali ini, bakal seru lah. Ini baru namanya My Adventure, My Trip Adventure. Ikutin ya, dadah. Jadi seruan malam silat bar bernama acara utamanya malam ini sebenarnya, besok sampingnya. Jadi besok trekking, kita malam ini makan, ngobrol-ngobrol, terus tidur. Nanti besok biar kita trekking, tapi lihat cuaca juga. Doain biar cuaca cerah, mendukung, dan bisa. Itu aja sobat alumni, sampai jumpa besok. Bangun pagi biar bisa kerja. Besok di daerah ini yang Indo. Ada siapa ya? Ada. Ember lagi tinggi. Dengan ketua panitia, Kang. Siapa ini? Ini apa? Dokumentasi. Oh, dokumentasi. Oh. Kang Dudi ya? Iya, Kang Dudi. Angkatan apa? Angkatan 32 juara. 32 juara. Ada pesan, Kang? Alumni kudu kumpul guyub, geus guyub kudu makmur. Siap. Kudu subur. Jeung sabar sagala bareuh. Pokok suci ieu. Tah. Ayo teh salah teh. Teh Teh Putri angkatan 32 juara. Wah, 32 juara bener teh. Mawa pasukan ya mah. Tiga dua. Salah. Salah juga. Keurang atau 32. Luar biasa, baru saya mengarahkan 3 personil ke bawah itu. Rada lenjeh. Udah ada, sekarang ayah kerja udah ada. Tadi yang kerja itu dia kecil. Pos 1, masuk bur, monitor. Halo guys, sobat alumni. Sekarang pagi-pagi di Hinko mau trekking, tapi masih bantu-bantu panitia buat bagian baju. Kita ikut ya. Hei. Hah? Putes. Di sana di paus ya. Ini apa? Ya. Kamera saya lalu. YouTube. Nah ini tim Riwuh kedua. Kita nih YouTube PP Subang. Tapi lah. Kurang meta gelang bela. Lupa. Kan dia. Yang penting mah gelang. Kita nih paus. Can. Oke. Pagi ini bantu dulu. Nanti kita pas tracking ikutin keseruan kita semua DPD Jabar silat bar silaturahmi akbar kedua. Setelah 5 tahun bang. See you guys. Yang ketiga ya.
Tahu sih orang. Mau trekking, jangan kemana-mana. Sudah. YouTube Subang, YouTube Subang, ya kayak ya. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ya, selama setengah hari ini akan bersama Akang Teteh memandu acara. Dan tentunya sebelum ini akan mohon diperkenankan acara susunannya yang akan kita jalani pada hari ini. Kita mulai trekking guys ya, DPC Jabar, DPC Subang join DPD Jabar sama Kang Polhut. Kang Polhut aing libur lah. Dina gawe lah. Sare. Mantap. Ayo naik naik naik. Mulai trekking ya. Pak, jalannya jangan terlalu cepet, Pak. Santai aja jalan. Oh, gambar-gambar. Nih, gambar. Dokumentasi YouTube IPB Subang, Kang. Oh, Subang. Iya, nanti kita upload YouTube lah, oke. Alhamdulillah. Bogor. Iya, Bogor. Sumedang. Bogor. Ah, iya tunggu ditanya. Tunggu ditanya. Tunggu ditanya nih, mah. Buka sih. Apakah alumni Pehutanan akan tahan? Tahan kali. Orang ngambil gambar. Hutan. Hutan. Asik. Bautan, putut. Kecil. Coy, malah ikman. Ini di apa? Ketinggian. Eko ya? Sentul Eko Edu Tourism Forest. Tadi camp di apa? Bekerja sama Indonesia Indonesia Korea ya, Kang ya? Udah beres tapi itu, Kang. Oh, 2015.
yang gak kuat lewat sini. Sekarang turun. Hei, tah iya ya. Iya ya kali ya. Ayah yang sare sana gawe. Iya tersangka waduh lah. Dedi kata kalau nono poe ya, tong diturunkan Pak ya. Ding alasan bangsa. Kurang ajar. Jadi dong. Seru. Silat bar. Paling ringan harus sama ke atas sana. Ke sana lihat apa? Lihat Kota Bogor. Keren lah pokoknya penelitian Silat Bar. Semoga bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Kema di Subang. Pol. Kang Miki, guys. Siap, mantap. Nah, Silat Bar 2, Silat Bar 3 ini tinggal cari lokasi. Capek luar biasa, jiwa lansianya memberontak. Tapi seru lah ketemu para senior, alhamdulillah itu dia yang mau foto Instagram ini. Oke, ini mengenang-ngenang masa-masa osmed. Ini dua loh, gimana kambret licin tinggi. Wah udah bersih ah, seru. Orang ngis di sungai tadi. Ayo, ayo. Marki cabs. Marki cabs. Anggra ini keren, gak bisa nyebrang. Terus walaupun gak secah kemarin sih, tapi tetap gak bisa nyebrang. Kita balik lagi muter, nanti langsung ke acara Ramadan. Sip.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya masak ke Subang. Salam amatan. Percaya. Salam amatan. Jadi senior-senior izin untuk berbicara depan. Kemarin itu pada saat kasus PMK penyakit mulut dan kuku, kita tuh merasa satu rasa dan memiliki keprihatinan kepada para peternak karena kerugian yang didapat itu sangatlah besar karena banyak peternak-peternak yang sapinya tidak bisa dijual karena pada saat itu kan masih apa ya, mau memasuki masa panennya peternak gitu kan, karena Idul Adha gitu kan. Nah, iya mah pertanian IPB benernya, dengerin. Nah, pada saat itu jadi rekan-rekan dari DPC, dari DPC Himpunan Alumni IPB Subang itu berinisiatif untuk mengambil peran karena sebagai lulusan alumni IPB untuk membantu para peternak, memberikan sosialisasi, memberikan pengetahuan untuk mengatasi, mencegah penyakit mulut dan kuku ini. Tepuk tangan untuk DPC Subang. Kemudian juga gimana nih DPD Jabar nih, sebagai apa nih? Alhamdulillahnya, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Alhamdulillah DPD Himpunan Alumni IPB Jabar dibantu oleh Kang Akai, itu mensupport kegiatan kita dengan jumlah support kurang lebih dari 25 juta. Tepuk tangan untuk DPD Subang, juga DPD HIPB Jawa Barat dalam bentuk macam-macam, ada bentuk disinfektan karena obat itu sangat bermanfaat bagi para peternak untuk bisa diaplikasikan di kandang. Maka dari itu, karena support dari DPD HIPB Jabar, kami dari DPD HIPB Subang merasa berterima kasih. Ini hanya sebagian kecil lah dari DPC Himpunan Alumni IPB Jawa Barat untuk diserahkan kepada DPD Himpunan Alumni Jawa Barat. Kita ada tangan oleh Pak Agus Maskur Rosidi, alumni IPB 28 yang menjadi wakil Bupati Subang. Mangga. Kayak dipoto. Subang Irwan. Kira-kira. Ya, kata kesalahan atau ya kata duit ya, kode. Satu bukti ngabdi kita. Jadi kepedulian kita terhadap lingkungan, di mana waktu itu Kang Agus Maskur berinisiatif lah dengan adanya serangan PMK terhadap para peternak. Nah, kita sebagai basic dari pertanian tentu saja peduli. Dalam hal ini kebetulan Kang Akai sebagai leader di Subang, sesuai dengan kebetulan domisili tempat kerjanya Kang Akai waktu itu, melaporkan Kang Mas, kita bantu dengan ini. Dan tentu saja ini lebih banyak Kang Akai yang berperan serta, tetapi atas nama DPD tentu saja. Jadi untuk itu ini menjadi kolaborasi yang harus terus kita dorong, terus kita kembangkan di manapun teman-teman berada. Jadi keberadaan alumni IPB betul-betul dirasakan oleh semua masyarakat dimanapun kita berada. Itu, terima kasih. Kela, jadi itu ya teh. Jadi itu kan. Berapa lama riuh pokoknya mah tadi asik joget, terus pulang kita udah sampai Subang, lagi nyate di Sate Kamaman, Sate Cijengkol. Alhamdulillah ditemenin, diantrin sama Kang Rismud dari Kuningan ya, sama Kang Elam, Kang Elama ya? Siapa? Kang Inama dari Majalengka, dari Kabupaten. Tadi ada Pak Dosen Tasnan ya? Pak Dosen Tasnan juga lagi kamar mandi. Oke, terima kasih udah ngikutin perjalanan kita di Silat Bar 2 di Sentul. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terkasih kali, Polhut nginum.